Dua ojol terlibat kecelakaan di Semarang, seorang penumpangnya tewas. Tribunjateng.com, dua ojek online, ojol, terlibat kecelakaan di turunan Jalan Setapak, Jalan Trangkil 3, Ngesrep Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Seorang penumpang bernama Sriati Ningsih meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi pada Sabtu, 22 Oktober 2022, kemarin tersebut. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian kepala. Dikutip dari Tribunjateng.com, kecelakaan maut ini melibatkan dua kendaraan ojek online. Driver ojol Maxim Moh Irfan selamat. Ia telah mendapatkan perawatan medis dari petugas kesehatan yang ada dalam mobil ambulans Dinas Kesehatan Kota Semarang. Salah seorang saksi bernama Faris, 48, kecelakaan melibatkan dua orang yakni driver dan penumpang ojol Maxim. Korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan itu merupakan penumpang dari ojol, yakni seorang perempuan pensiunan warga RT 06 Trangkil, Desa Jatingaleh Kecamatan Banyumai, Kota Semarang. Ia, orang sini, katanya kepada Tribun Jateng, Sabtu, 22 Oktober 2022. Faris mengaku tidak mengetahui detail bagaimana kecelakaan itu terjadi. Sebab, dirinya baru mengetahui ada kecelakaan yang mengakibatkan seorang penumpang meninggal dunia tersebut setelah diberitahu oleh sejumlah anak kecil. Saya dipanggil anak-anak kecil, ada 4 orang, dibawa ke sini, lokasi, terus saya lihat-lihat, sudah, meninggal, posisinya, ungkapnya. Sedangkan driver ojol, berteriak minta tolong dari jalur tangga yang biasanya digunakan warga untuk jalan kaki yang berada di bawah jalan. Yang laki-laki teriak-teriak, saya tolong, saya naikin, katanya. Faris mengatakan, korban perempuan mengalami luka pada bagian kepala. Kasubnit 2 Unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang Ibda Muhammad Fahrudin mengatakan, kedua korban dalam kecelakaan tersebut dibawa ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Status korban Sriati Ningsih meninggal dunia, mengalami luka pada kepala. Moh Irfan, mengalami luka pada tangan, kaki dan kepala dirawat di RSUP Dr. Karyadi Kota Semarang, katanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!